Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Meninggalnya Rizwan Hasyim hari ini pada usia 62 tahun memberi indikasi bahwa negara kehilangan sebutir lagi bintang yang sekian lama menyinari dunia seni tempatan. Allahyarham yang dilaporkan meninggal ketika bersarapan disebabkan serangan jantung telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Dusun Tua Hulu Langat Selangor usai sholat maghrib sebentar tadi. Salah seorang anak Allahyarham, Daniel, berkongsi detik ketika bapaknya meninggal dunia. Sebelum ini dia memang akan minta bantuan saya kalau nak bangun atau buat apa-apa. Tapi minggu terakhir ini dia nak buat semuanya sendiri. Pagi tadi misalnya dia macam susah nak bangun. Selalunya dia yang bangun paling awal. Jadi bila saya kejut dia sekitar jam 7 pagi dan dia belum bangun, saya siapkan sarapan. Lebih kurang jam 11 pagi kami bersarapan bersama. Dan ketika itulah dia terjatuh dan tak sedarkan diri, ujarnya. Namanya sebagai seorang pelakon tidak perlu diperkenalkan lagi. Dalam dunia hiburan tempatan telah membintangi ratusan karya baik film dan drama. Karismanya membuatkan sesiapa saja yang menonton merasai watak yang disampaikan. Memulakan kerjanya sejak muda lagi, Rizwan antara wajah komersial yang menjadi kegemaran untuk menghiasi dada majalah dan juga iklan komersial sebagai model. Kekacakan yang dimilikinya menjadi tiket untuk lebih dikenali. Menjadi pilihan kebanyakan jenama produk ketika itu, wajah kacak Rizwan pernah tampil dalam hampir 40 iklan di kaca TV. Antaranya Amanah Saham Nasional, Panasonic, Marlboro, Levi's, dan sebagainya. Memulakan langkah dalam dunia seni, Allahyarham membintangi film pertamanya Antara Dua Hati pada tahun 1998. Sebelum itu dia terlebih dahulu membintangi drama pertamanya Adam dan Hawa yang disiarkan pada tahun 1986. Bukan calang-canang, anak kelahiran Kuala Lumpur ini pernah membintangi film antara bangsa yaitu Beyond yang menampilkan Patricia sebagai pelakon utama. Bakatnya dalam dunia seni tidak dipandang enteng sebagai bukti pada tahun 1991. Dia telah dianugerahkan sebagai pelakon lelaki terbaik Festival Film Malaysia ke-9 menerusi lakonan dalam film Hati Bukan Kristal. Allahyarham mendirikan rumah tangga bersama rakan pelakon Didi Alias pada tahun 1991, namun mereka berpisah pada 2002. Hasil perkongsian hidup selama hampir 10 tahun, ia dikurniakan 5 orang cahaya mata.